dari Lingku Wadas Lewi berhadapan langsung dengan Kromboni Po FC. Ya, wasit telah membunyikan kick off babak pertama, pertanda pertandingan sudah dimulai. Bantar ke belakang Bali Event, Harry yang dituju, masih Harry kali ini. FC Bali, Andre ke depan, dari Ipul kali ini ke depan, Palermo kali ini. Masih kita saksikan terjadi perebutan bola berbahaya Palermo di sana. Masih kita saksikan Roman kali ini, masih Roman otak-atik. Nampaknya pergerakan dari short blasan Bara FC, Patrick yang dituju, Bali, Robin kali ini. Pemain yang cukup handal yang dimiliki oleh Bara FC, nampaknya masih dapat digagalkan Rewa Matris. Masih kita saksikan sebuah ancaman yang pertama kali, sebuah shooting tadi yang dilepaskan oleh Muhammad Rizky, nampaknya masih dapat digagalkan oleh sang penjaga gawang dari Seran Dedi, sang penjaga gawang dari Kromboni Po. Ajrin kali ini mengusir bola, sebombang crossing. Kembali serangan balik kali ini pada FC. Masih kita saksikan Harry kali ini. Masih Harry menguasai bola. Oh, luar biasa, melewati 1-2 pemain dari pada FC. Bali Palermo di sana. Umpan datar Patrick yang dituju, sebombang terobosan Robin. Masih kita saksikan, nampaknya masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Kromboni Po. Bali sebuah serangan kali ini dibangun para pemain dari Kromboni Po. Ipul kali ini, masih Ipul. Nampaknya pergerakan dari Saran Ipul mampu dibaca dengan baik oleh Saran Patrick. Bali Patrick mengusir bola, sebuah umpan crossing lebar Alex kali ini. Sebuah crossing cantik, hampir-hampir saja tadi sebuah yang dilakukan oleh Alex tadi. Bali menghasilkan sebuah tendangan gawang ini selaku center back yang dimiliki oleh Kromboni Po. Kedepan Fatur yang dituju, masih kita saksikan. Lagi-lagi masih dapat dipatahkan oleh Boris pertahanan dari pada FC. Kembali Muhammad Rizky kali ini, nampaknya bola keluar lapangan. Bali Alex, masih kita saksikan umpan crossing Palermo yang tuju, masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Kromboni Po. Kembali sebuah serangan kali ini Kromboni Po. Harry kali ini, masih Harry mengusir bola, umpan datar Azring yang dituju, masih kita saksikan. Lagi-lagi dapat digagalkan oleh pemain dari pada FC. Kembali coba bangun serangan Alex kali ini, umpan datar maksudnya. Bali ada Patrick di sana, masih kita saksikan umpan dari belakang Riana. Berbahaya kali ini Muhammad Rizky. Shooting tadi Muhammad Rizky nampaknya masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Kromboni Po. Bali Andre White kali ini, masih kita saksikan bersama dengan Ivan di sana. Nampaknya bola dapat dikuasai oleh pemain pada FC Patrick kali ini, melebar maksudnya. Kembali sebuah serangan kali ini Kromboni Po. Harry, masih Harry kali ini mau sepak bola sebagai penonton. Masih kita saksikan melebar di sektor kanan. Ajring yang dituju, luar biasa pergerakan dari seorang Ajring. Masih kita saksikan terjadi rebutan bola Robin kali ini. Masih Robin, masih kita saksikan luar biasa pergerakan dari seorang Robin. Kesebelasan dari Bada FC, Robin sudah dilakukan ke depan perbaya. Masih kita hampir-hampir saja sudah penonton, sebuah tandukan tadi yang dilakukan kali ini yang dituju. Masih Harry menguasai bola, masih mencari rekannya sebelum pengerasin jauh depan. Namun mudah saja bola dikuasai oleh penjaga gawang Dai Pawan, penjaga gawang yang cukup handal yang dimiliki oleh Bada FC. Balik tersangsikan serangan kali ini, lemparan ke dalam Alexi kali ini. Masih Alex, umpan tarik belakang Muhammad Rizky yang dituju kali ini, sang kapten yang dimiliki oleh Bada FC. Umpan 1-2 diperagakan pertemuan dari Bada FC. Oh, tidak. Shooting tadi Alex, Riana, gol, luar biasa sudah penonton, sebuah shooting tadi yang dilepaskan oleh Riana. Bada FC. Bali pun kali ini, masih pun menguasai bola, masih mencari rekannya di sana. Sebuah shooting tadi masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Bada FC. Bali Azrin kali ini, masih Azrin, shooting Azrin. Abang Kanal kali ini selaku center back yang cukup handal yang dimiliki oleh Bada FC. Bali serangan dibangun para pemain dari Kromboni Po. Andre kali ini, dilakukan oleh Andre tadi kurang terarah. Lemparan ke dalam Muhammad Rizky kali ini, Alexi yang dituju, masih Alex bermain. Alex crossing Palermo, masih kita saksikan serangan bertubi-tubi kali ini.
Berbahaya kita saksikan. Ada Roman kali ini. Masih Roman mencoba membongkar lini pertahanan dari Grombo Nippon. Masih kita saksikan Alexi kali ini. Rimlamat Rizky yang dituju. Umpan satu dua yang cukup cantik yang diperagakan para pemain dari Badai FC. Boleh dikosai para pemain dari Grombo Nippon. Umpan datar. Ipun yang dituju. Kembali kita saksikan. Ipun. Masih Ipun kita saksikan. Nampaknya itu sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Muhammad Leon Bebas. Bagi kesebelasan dari Grombo Nippon. Bebas kali ini. Sebuah pulang. Masih kita Ipun. Berbahaya. Masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Badai FC. Bali Hori kali ini. Coba membongkar lini pertahanan dari Badai FC. Ipun kali ini umpan datar Fatum yang dituju. Nampaknya masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan daripada FC. Kembali Muhammad Rizky kali ini. Pendek saja. Patrick yang dituju. Melebar di sisi kanan. Riana Alfemanyan. Mencetak satu gol tadi. Kembali Muhammad Rizky bermain. Nampaknya kurang terarah tadi umpan yang dilakukan oleh Muhammad Rizky tadi. Kembali ke lapangan pertandingan. Harry kali ini umpan datar maksudnya. Nampaknya bola dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Badai FC. Kembali Ipun. Ipun kali ini. Masih Ipun menguasai bola kali ini. Otak atik dia. Dibayang-bayang oleh Patrick. Pemain belakang yang lebih lukul pada Zuma Maya. Badai FC kali ini coba bangun serangan kali ini. Masih Robin. Pemain yang cukup merepotkan lini pertahanan dari Grombo Nippon. Robin. Lebar Patrick yang dituju. Masih Patrick kali ini melewati satu pemain dari Grombo Nippon. Umpan 1-2. Masih kita saksikan umpan dari belakang Alexi yang dituju kali ini. Oh, luar biasa pergerakan dari seorang Alexi. Bali melebar di sektor kiri. Nampaknya masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Grombo Nippon. Bali sebuah serangan bertubi-tubi. Alexi! Shooting tadi Alexi nampaknya membentur pagar hidup dari kesebelasan dari Grombo Nippon. Bali. Satu dua. Bali Muhammad Rizky kali berbahaya. Shooting tadi Muhammad Rizky. Sebuah kesempatan yang dimiliki oleh Muhammad Rizky dari event. Bali sebuah serangan dibangun para pemain dari Badai FC. Patrick kali ini pemain yang cukup merepotkan lini pertahanan dari Grombo Nippon. Alexi kali ini masih kita saksikan. Masih otak-atik. Umpan 1-2 diperagakan para pemain dari Badai FC. Muhammad Rizky kali ini. Patrick yang dituju. Sayang sekali Zlatan. Fatur di sana. Nampaknya pergerakan dari seorang Fatur mampu dibaca dengan bola. Robin kali ini luar biasa pergerakan dari seorang Robin. Alexi. Nampaknya tidak ada rekannya sana. Kembali bola dikuasai para pemain dari Grombo Nippon. Harry kali ini berbahaya. Harry. Masih Harry. Bersama dengan Ipun. Masih Ipun kali ini menguasai bola. Mencoba membongkar pertahanan dari Badai FC. Ipun yang dituju berbahaya kita saksikan. Nampaknya masih dapat digagalkan oleh selaku center back yang dimiliki oleh Badai FC. Dribbling kanal kali ini kembali kita saksikan. Sebuah serangan kali ini dibangun para pemain dari Badai FC. Muhammad Rizky selaku sang kapten yang dimiliki oleh Badai FC. Alexi kali ini berbahaya. Crossing cukup cantik sekali. Crossing tadi yang dilepaskan oleh Alex. Nampaknya masih jauh dari target. Ipul yang dituju. Masih kita saksikan. Robin kali ini. Masih Robin. Masih kita saksikan. Muhammad Rizky yang dituju. Umpan 1-2. Nampaknya kurang cermat dan umpan dilakukan oleh Patrick. Kembali serangan kali ini. Kurang penipu berbahaya Ipul kali ini. Masih kita saksikan. Sebuah pelanggaran wasit. Mampukah menyamakan kedudukannya? Ipul yang dituju. Masih Ipul kali ini. Melebar di sektor kiri. Bali pun menguasai bola kali ini. Otak atik dibantangnya oleh Patrick di sana. Sebuah shooting tadi Andre nampaknya kurang terarah. Jauh depan Roman yang dituju. Masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Grombo Nippon. Nampaknya terjadi pelanggaran untuk Kante. Hasil pergantian. Hasnul nomor punggung 4 keluar masuk Aben nomor punggung 3 dari Grombo Nippon. Seri kali ini menyesal bola sudah penonton. Umpan datar maksudnya. Masih kita saksikan. Melebar di sektor kiri. Nomor punggung 3 sudah Aben. Berbahaya Robin. Oh, masih kita saksikan. Nampaknya pergerakan dari seorang Robin.
mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Kerambon Ipong. Patrick yang dituju kali ini masih kita sangsi mencoba membongkar lini pertahanan dari Kerambon Ipong. Umpan tarik ke belakang Rian Alal yang dituju bersama dengan Patrick di sana. Masih Patrick luar biasa pergerakan dari seorang Patrick. Jauh depan Robo. Masih kita saja Robo. Nampaknya apa yang terjadi di sana bukan suatu pelanggaran sudah beronton. Balik serangan kali ini dibangun para pemain dari Kerambon Ipong kali ini. Umpan datar Muhammad Salas kali ini. Masih Muhammad Salas jauh ke depan. Oh, nampaknya mudah saja. Bola dipersaksikan Kante kali ini. Dan dari belakang Alexi yang dituju jauh ke depan Roman. Masih kita sangat-sangat Roman ini pemain yang cukup handal yang dimiliki oleh Bada FC. Rian Al kali ini. Umpan tarik belakang Muhammad Rizky yang dituju Bali. Bola dikosekkan kepada pemain dari Bada FC. Muhammad Rizky kali ini masih otak-atik. Umpan 1-2 maksudnya. Nampak bebas ini. Masih mengambil ancang-ancang Robert. Shooting yang dilepaskan oleh seorang Robert tadi. Ini kembali hari kali ini mengusah balam melebar di sektor kiri. Aben yang dituju kurang cermat. Abe Kante nampaknya bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam Kerambon Ipong. Bali Heri kali ini. Masih Heri mengusah bola. Masih mencerrekannya. Pendek saja Aben yang dituju. Umpan crossing. Ivan yang dituju. Masih Ivan kali ini mengusah bola. Umpan dari Fatmi yang dituju. Masih kita saksikan. Nampak. Ivan kali ini. Heri yang dituju. Umpan 1-2 diperagakan para pemain dari Kerambon Ipong. Ke depan. Nampaknya tidak direkan di sana. Kembali bola dikuasai para pemain dari Kerambon Ipong. Heri kali ini umpan dari belakang Bella yang dituju. Masih Bella menguasai bola. Umpan crossing jauh ke depan. Nampaknya masih dapat digagalkan oleh baris pertahanan dari Kerambon Ipong. Bali Ipong kali ini. Masih Ipong jauh ke depan. Nampaknya masih lagi-lagi dapat digagalkan oleh lini pertahanan daripada FC Muhammad Rizky kali ini melebar. Gol Kante kali ini. Ini sama dengan Rian Al. Masih melebar di sektor kiri. Roman. Masih Roman. Muhammad Rizky. Umpan 1-2. Bali Roman kali ini. Masih Roman mengusir bola. Cerekannya. Bantar di belakang Alexi yang dituju. Umpan Rosin cantik sekali. Gol Kante. Nampaknya bola lihat. Pemain penjuru Kante kali ini jauh depan. Sayang sekali. Sebuah crossing yang cukup cantik tadi yang dilepaskan oleh Kante. Nampaknya masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Kerambon Ipong. Kembali Kerambon Ipong menguasai bola kali ini. Lewat saudara Fatur di sana. Masih dijaga ketat oleh lini pertahanan daripada FC. Kembali Fatur. Luar biasa Fatur bermain Fatur. Lagi-lagi pergerakan dari seorang Fatur. Mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan daripada FC. Kembali pada FC. Coba bangun serangan. Patrick. Oh, luar biasa pergerakan dari seorang Patrick. Masih kita saksikan. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bella tadi. Kesebelasan daripada FC. Robert. Jauh ke depan, Alexi yang dituju. Patrick di sana, nampaknya tidak ada rekannya di sana. Kembali sebuah serangan kali ini. Dibangun para pemain dari Bada FC. Rian Al kali ini, Kante yang dituju. Umpan, melewati, kita saksikan. Muhammad Rizky, masih kita saksikan. Nampaknya masih lagi-lagi dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Bada FC. Muhammad Rizky kali ini. Sayang sekali sebelum pantani terjadi salah pengertian. Rian Al kali ini bersama dengan Patrick. Masih Patrick cari rekannya. Nampaknya terjadi salah pengertian yang dilakukan oleh Patrick. Kembali Ipul kali ini permainan Ipul. Masih kita saksikan sebuah serangan kali ini. Aben nampaknya bola masih jauh dari kali ini mengusir bola. Masih kita saksikan terjadi perebutan bola demi lini pertahanan dari Kerambon Ipul melebar di sektor kanan. Bali Rian Al kali ini jauh ke depan. Alexi yang dituju. Masih Alexi kali ini. Nampaknya pergerakan dari seorang Al yang mampu dibaca dengan baik oleh Muhammad Salas kali ini. Mencoba bangun serangan Kerambon Ipong. Jauh ke depan Ipul yang dituju. Bali Heri. Bola dikosepkan kepada pemain dari Kerambon Ipong. Masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan daripada FC Kante kali ini. Rabe yang dituju berbahaya. Nampaknya bola terlalu deras tadi. Tendangan bebas kali ini. Amin. Ibu nampaknya akurat-akurat tadi. Balik serangan. Alexi. Nampaknya bola terlalu deras tadi. Kembali Muhammad Rizky di sana. Umpan dari belakang Kante. Nampaknya terjadi salah pengertian. Umpan dilakukan oleh Kante. Balik Ivan di sana.
Fatur yang dituju masih kita sang sebuah Jurutain wasit. Ia wasit telah membunyikan peluit panjangnya pertama di pertandingan. Kick-off babak pertama telah usai dan kedudukan skor sementara 1-0 untuk keunggulan dari Bada FC dari lingkungan Rasalebi. Iya, jangan lupa dan YouTuber kita di Fitra Rija Official. Bagi Anda yang tidak menonton secara live atau sama kedua ini, Bada FC menambah pundi-pundi golnya atau justru dari Krombonipo mampu mengejar ketertinggalannya. Ia terjadi tendangan kawan, masalah sekali ini bersama dengan Fatur melebar maksudnya, masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Bada FC. Bali lemparan ke dalam, Abram kanan kan ini selaku center back yang cukup handal dan cukup tangguh yang dimiliki oleh Bada FC. Umpan datar Robben yang dituju, nampaknya pergerakan dari sana Robben mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Krombonipo. Krombonipo kali ini mencoba bangun serangan lewat Muhammad Salah di sana. Ia bola dibayang-bayangnya 2-3 pemain dari Krombonipo. Pantarik belakang Alexi yang dituju, melebar di sisi kanan Rian Al yang dituju. Masih kita saksikan Rian Al bermain shooting. Rian Al, oh, hampir-hampir saja tadi sudah penonton. Kembali sebuah serangan kali ini Krombonipo. Ipul kali ini sebuah umpan crossing jauh ke depan, nampaknya tidak ada reka yang dimiliki oleh Bada FC. Kembali Alexi di sana bersama dengan Roman. Masih Roman, Muhammad Rizky, nampaknya kurang akurat tadi Muhammad Rizky. Bola digosok penuh para pemain dari Bada FC. Roman shooting tadi, Roman nampaknya masih membentur pagar hidup dari kesebelasan dari Krombonipo. Sebuah serangan balik kali ini dibangun para pemain dari Krombonipo. Ipul nampaknya bola tadi Muhammad Rizky kali ini selaku kapten yang dimiliki oleh Bada FC. Kantai luar biasa, umpan 1-2 diperagakan para pemain dari Bada FC. Muhammad Rizky jauh ke depan, Roman, masih Roman kali ini pemain yang cukup berbahaya bagi lini pertahanan dari Krombonipo. Berbahaya yang kita saksikan Kantai shooting tadi, Kantai nampaknya membentur salah satu pemain dari Krombonipo. Kembali Alexi kali ini, masih Alexi jauh ke depan. Patrick nampaknya masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Krombonipo. Heri kali ini bersama dengan Muhammad Salas jauh ke depan. Dela yang dituju, masih Dela kali ini. Masih kita saksikan terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Krombonipo. Ketertinggalannya terbayo, sayang sekali sebuah tandukan tadi yang dilepaskan oleh Sanchez nampaknya kurang terarah. Balik sebuah serangan kali ini, Ipul shooting, Ipul terjadi balik. Eri mengusir bola, masih luar biasa pergerakan besar. Eri melewati 1-2 pemain dari Bada FC. Robert Robben kali ini jauh ke depan, Alexi yang dituju, masih Alexi kali ini, umpan crossing, sayang sekali kita rekan di sana. Kembali bola dikuasai para pemain dari Krombonipo. Dela kali ini, nampaknya bola dibuang tadi oleh Muhammad Rizky. Salah sekali ini jauh ke depan, Ipul di sana, balik sebuah serangan balik dibangun para pemain dari Bada FC. Patrick, Robben, nampaknya pergerakan dari sana. Sudah penonton, balik kita saksikan Muhammad Rizky, Rian Al kali ini, masih Rian Al umpan crossing jauh ke depan, nampaknya bola keluar. Balik pun terbayo, shooting keras tadi yang dilepas. Ilham yang dituju, masih Ilham kali ini coba membongkar lini pertahanan dari Bada FC. Kembali sebuah serangan kali ini dibangun para pemain dari Bada FC. Muhammad Rizky, Robben, masih Robben, Robben, luar biasa pergerakan dari seorang Robben. Robben, sayang sekali sebuah penonton. Mas tadi yang dimiliki oleh Muhammad Rizky nampaknya kenapa diantisipasi dengan baik. Balik serangan kali ini Muhammad Rizky, masih tengah pendek pendek serangan berkembang.
Balik bergeser Roman. Bermaya Muhammad Rizky. Shooting tadi Muhammad Rizky nampaknya bola masih melambung di atas Mister Gawang. Tujuh kali. Masih animo sebola jauh ke depan. Ipul yang dituju. Masih Ipul. Kerjasama dengan Sanjay di sana nampaknya kurang cermat tadi. Tadi kosepar pemain dari Kerampon Ipul. Dadela di sana. Balik Muhammad Rizky. Umpan datar. Pedro jauh ke depan. Bahaya. Boleh dikuasai para pemain dari Krombo Nipo. Seronapan kali ini jauh ke depan. Balik terjadi ini. Perebutan bola di lini pertahanan daripada FC. Dela kali ini shooting bola. Bola keluar lapangan. Masuk ke nomor punggung 7. Ditarik keluar. Masuk jadi nomor punggung 9. Tendangan penjuru. Depan. Bermaya Herio. Hampir-hampir saja tadi sudah penonton. Sebuah shooting yang dilepaskan oleh Heri tadi membentur salah satu pemain dari Bada FC. Tombol info kita saksikan bersama-sama sudah penonton. Mampukah dia mengejar ketertinggalannya Bermaya? Kita saksikan. Masih terjadi perebutan bola kembali. Pedri kali ini jauh depan Jody. Sentuhan pertama Jody. Robo. Shooting tadi Robin lagi-lagi dapat dihalang oleh pemain dari Kerampon Ipo Muhammad Rizky ini. Luar biasa pergerakan dari Muhammad Rizky kali ini. Selaku kapten yang dimiliki oleh Bada FC. Jauh depan. Mari Muhammad Rizky. Melebar. Jody yang dituju. Bentar di belakang. Patrick. Umpan satu belas cukup cantik sekali di pergerakan pemain dari Bada FC. Mari Muhammad Rizky. Shooting tadi Muhammad Rizky. Nampak jadi tendangan gawang bagi kesebelasan dari Kerombo Nipo. Kedudukan skor sementara 1-0 untuk keunggulan dari Bada FC. Masih terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Kerombo Nipo. Heri kali ini jauh ke depan. Sama dengan Bella maksudnya. Kembali sebuah serangan dibangun para pemain dari Bada FC. Roman. Sebuah umpan krosi jauh depan. Cantik sekali. Pedrico. Masih kita saksikan. Amin. Jauh ke depan. Nampaknya cetak satu gol di menit babak pertama tadi. Bali Rinal. Jordin yang dituju. Masih Jordin. Umpang satu batu peragangan para pemain daripada FC jauh ke depan. Robin. Jordin. Jordin. Lagi-lagi. Sebuah peluang yang dimiliki oleh kubu pada FC tadi. Kembali serangan. Ibu Hino. Hampir-hampir saja tadi. Bola kali ini masih kita saksikan. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Jordin tadi. Pemain belakang yang dimiliki oleh Bada FC. Bali menghasilkan sebuah tendangan bebas plus. Kita saksikan bersama-sama. Dela. Ibulo. Shooting tadi pun nampaknya membentur pagar hidup dari kesebelasan dari Bada FC. Kembali Alexi kali ini. Ya sama dengan Muhammad Salas, Sanca yang diumpan 1-2 berbahaya. Lagi-lagi sebuah serangan bertubi-tubi dibangun para pemain dari Kerombo Nipo. Ini masih Heri. Ini sama dengan Muhammad Salas di sana. Masih Muhammad Salas. Pemain yang cukup lincah yang dimiliki kalau Kerombo Nipo berbahaya kita saksikan. Heri kali ini. Masih Heri. Nampaknya terjadi sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Muhammad Rizky tadi. Pemain belakang yang dimiliki oleh Bada FC. Sebuah tendangan bebas Kerombo Nipo. Dela kali ini jauh depan. Nampaknya kurang terarah tadi tendangan gawang Bada FC. Abang Karel kali ini jauh depan. Balik Jordin. Robin. Lagi-lagi sebuah shooting tadi yang dilepaskan oleh Robin. Nampaknya masih membentur pagar hidup dari kesebelasan Kerombo Nipo. Ilham kali ini berdua dengan Patrick di sana. Balik Patrick. Pemain yang cukup lincah yang dimiliki oleh Bada FC. Jordin kali ini. Masih kita saksikan nampaknya kurang cermat dari Jordin. Muhammad Salah sekali ini. Luar biasa Muhammad Salah. Pemain yang cukup merepotkan lini pertahanan dari Bada FC. Balik serangan. Dibangun para pemain dari Kerampon Ipul. Ipul kali ini. Patrick. Balik Muhammad Salah. Muhammad Salah sekali ini. Nampaknya kurang akurat tadi Muhammad Salah.
Balik bola dikuasai para pemain dari Madura FC. Muhammad Rizky kali ini melebar di sektor kiri. Alexi yang dituju. Balik Alexi, berbahaya Alexi. Alexi! Yeay! Berbahaya, Masyari mencoba memukar lini pertahanan dari Madura FC. Balik pun, masih pun crossing. Lagi-lagi dapat digagalkan oleh pemain dari Madura FC. Muhammad Rizky di sana. Masih pun jauh ke depan. Harry yang dituju, berbahaya. Hampir-hampir saja tadi, nampaknya sang penjaga gawang yang cukup tangguh yang dimiliki oleh Madura FC, Daipawan. Penjaga Ipul kali ini, pemain yang cukup merepotkan lini pertahanan dari Madura FC, kembali bisa membangun serangan. Jordan, Robert, masih Robert. Lagi-lagi sebuah shooting tadi Robert, Rianal di sana. Masih kita saksikan, balik dibayang-bayang oleh Harry di sana. Bola keluar lapangan. Perang ke dalam. Dela kali ini masih terjadi perebutan bola di lini pertahanan dari Madura FC. Balik kita saksikan Jordan. Roman, masih Roman. Masih kita saksikan dibantai oleh Aben. Salah satu pemain yang dimiliki oleh Kono Monipo. Balik bola keluar Madura FC. Sudah dilakukan Jordan yang dituju. Masih Jordan kali ini melewati 1-2 pemain dari Kono Monipo. Bersama dengan Alexi di sana, umpan dari belakang Patrick, melebar di sektor kiri, Rianal, berbahaya Rianal, Rodrigo. Terjadi salah miskomunikasi tadi sudah penonton. Sebuah serangan kali ini bertubi-tubi dibangun oleh pemain daripada FC Patrick. Luar biasa pergerakan dari seorang Patrick. Masih kita saksikan Patrick bergoyang-goyang di sana sudah penonton. Robin kali ini umpan tarik belakang, Rianal yang dituju. Kembali sebombang crossing, Patrick yang dituju dibayang oleh Ilham di sana. Masih kita saksikan sebuah serangan bertubi-tubi dibangun para pemain daripada FC Robin di sana. Lagi-lagi pergerakan dari seorang Robin mampu dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari Bada FC Robin. Shooting tadi Robin. Kembali serangan kali ini dibangun para pemain dari Kerompon Ipo. Dela kali ini jauh ke depan, nampaknya bola di Alexi yang dituju jauh ke depan. Ariana nampaknya bola dibuang saja tadi oleh Ilham. Salah sempurna itu keparang ke dalam. Jordan kali ini, masih Jordan menguasai bola kali ini. Petanatik bersama dengan Ariana di sana, masih berdua di sana. Serangan balik kali ini kembali bro Harry kali ini umpang crossing jauh ke depan. Oh, masih lagi-lagi dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Madura FC. Jordan Robert Sliya di sana. Sayang sekali sudah penonton sudah penuh memang stadion dimiliki oleh Robin. Nampaknya masih dapat digagalkan oleh lini pertahanan dari Kerompon Ipo. Kembali Muhammad Rizky kali ini otak atuh Patrick. Salah pengertian pun dilakukan oleh Patrick. Balik serangan kali ini dibangun para pemain dari Madura FC. Alexi, Ale berdua di sana. Masih kita saksikan Robin. Masih pemain yang cukup lincah yang dimiliki oleh Madura FC. Alexi, shooting tadi Alexi nampaknya kurang akurat tadi. Balik sebuah serangan dibangun para pemain dari Kerompon Ipo, berbahaya bola di sana. Masih kita saksikan nampaknya bola dibuang sini. Masih jauh, luar biasa pergerakan dari seorang Jordan. Roman nampaknya membentur. Iya, Mister Gawang sudah penonton. Balik Patrick kali ini, Jordan yang dituju. Masih Jordan menguasai bola, umpan datar. Sayang sekali tidak ada rekannya di sana sudah penonton. Balik serangan kali ini dibangun para pemain dari Kerompon Ipo, berbahaya Dela. Shooting tadi Dela nampaknya masih membentur salah satu pemain dari pada usia Blank Kanar kali ini. Di detik-detik terakhir babak kedua ini sudah penonton, 1-0 untuk keunggulan dari Barese Romo. Sayang sekali sebuah peri, masih Eri menguasai bola. Pendek saja, Sanchez yang dituju. Balik Sanchez kali ini bersama dengan Harry di sana. Berbahaya Harry jauh depan. Nampaknya kurang akurat. Iya, wasit injury time wasit. Iya, wasit telah membunyikan peluit panjangnya pertanda di pertandingan antara Madura FC dengan Kerompon Ipo berakhir, dan pertandingan
dimenangkan oleh Badai FC dengan skor tipis 1-0. Dan kami ucapkan selamat kepada Badai FC untuk melaju, dan selamat jalan kami ucapkan kepada Kromboni Po atas partisipasinya. Ya, kepada rekan saya Bung Ojil Hutapia Sregar, silakan rekan saya Bung Ojil. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada